Halo bro, selamat datang di channel baru kami bro. Kali ini saya akan membuat ngecat pakai pilok Sapporo, tapi warnanya bunglon. Ini baru milih-milih warna. Ya kalau saya sih mau dominan warna ungu, cuma bingung kan milih Samurai apa Sapporo. Mungkin kita bisa dicoba dulu lah, coba di apa ini. Dasaran Mika ini saya coba pertama yang apa itu yang Samurai, kita coba dulu bro, kayaknya bagus bro. Tapi kalau Samurai warnanya agak ke kuning-kuningan, ke kuning-kuning emas gitu ya, kurang ini. Ya, kalau cat ini bisa dibeli di toko cat terdekat seperti Wawawa atau toko besi, mungkin ada. Ini nggak semua toko besi sih, cuma yang tertentu. Cari online juga banyak, cari di Shopee atau Bukalapak itu banyak gitu. Kalau masalah harga, harganya relatif murah ketimbang beli cat yang apa yang semprot itu kan, yang semprot sampai harganya sampai yang kamelian sampai 300 400 cuma dapat sedikit. Kalau yang ini kan bisa buat apa itu ya, multifungsi lah, mau dibuat model apa bisa, mau ngecat apa. Kali ini saya mau ngecat di frame atau apa itu rangka BMX. Ini milih warna dulu. Kalau Sapporo dominan ke biru bro, biru biru agak ungu-ungu biru lah. Ini saya mau menggunakan clear merek Samurai juga sih, dengan kode K1K clear. Ini kita menggunakan cat dasar warna hitam doff punyanya Samurai, kode 109A. Bisa dilihat sendiri, ini sudah saya dasari pakai epoxy sama cat hitam yang tadi. Ini proses penyemprotan. Penyemprotan yang tadi kan sudah saya pakai epoxy sama dasar hitam. Ini proses penyemprotan. Penyemprotan nggak tebal ini. Kalau tebal nanti jadinya malah putih. Kita semprotnya cuma tipis, tipis ke dasaran yang tebal cuma hitamnya aja. Itu udah lebih bagus. We'll be right back.
Setelah rata, ya ingat tadi kan harus tipis itu apanya itu sambelnya harus tipis. Kita ratakan menggunakan clear kawan kak. Secukupnya aja, nggak usah tebal-tebal lah. Cukupnya yang penting rata. Jadi gini, kalau kameleon itu kita mainnya main tipis, yang tebal itu cuma dasarnya. Kalau kita mainnya tebal-tebal nanti nggak jadi bunglon, malah jadi warna putih atau kusam malah jadinya kurang enak. Yang bagus nanti jadinya jelek banget. Tipsnya itu, tipsnya.